Udah. Iya, iya, iya. Paket itu paket-paket dia. Ya, paket. Nah, paket dari luar negeri juga ada banyak dari luar negeri. Oh, oke. Okay. Wah, kalau ternyata ada barang-barang yang berbahaya. Berbahaya, narkoba, nah, atau iya, ekspres. Ekspres parcel. Dirgantara Pos Intimoda. Kami ini Bu, iya. Dari Diposi. Iya. Kemarin ngajuin itu juga ya, apa permohonan izin operasi. Oh, harus. Ini masuknya kelas MKM apa udah kolong merat? Millennials itu bisa berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Betul, Bu. Jadi memang lahirnya era digital ini kita lihat banyak peluang bisnis gitu yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya logistik ini, Bu. Hai guys, selamat datang di YouTube Mamsul Channel. Ikuti terus, pasti seru. Udah. Selamat. Wah, luar biasa. Toh, ya. 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 Si. Ya. Ya. Luar biasa. Selamat. Ini gudangnya? Nah, ini gudang kita di Posin, Pak. Ini untuk proses barang-barang kiriman, paket seperti ini apa ya? Ini dong, barang-barang. Oh. Yang di situ adalah X-ray kita, Pak. Operatornya dari pihak bea cukai. Ini dulu ya. Ya. Dia di situ masuk ke proses X-ray. Ya. X-ray dari pihak. Dia dari luar misalnya masuk dari sini, luar, X-ray. Terus di jalur penjaluran, Pak. Nanti ada barang yang harus diperiksa, ada yang bisa langsung tergantung dari X-ray itu. Boleh dilihat, Pak? Iya. Nah, ini X-ray-nya. Tadi di situ, Pak, masuk ke sini. Ini dalam bentuk banyak dibuka dulu enggak langsung? Dibuka. Oh. Jadinya begini. Oh. Iya, iya, iya. Paket itu paket-paket dia. Ya, paket. Nah, paket dari luar negeri juga ada banyak dari luar negeri. Oh, oke. Okay. Jadi ini yang kita sending ke Bea Cukai. Kebetulan kita rekanan sama JNT, Pak. Oh, ini JNT. Sama JNT. Dirinya di baru distribusiin. Iya, setelah selesai penjaluran, aman semua. Lalu kalau ternyata ada barang-barang yang berbahaya, narkoba, nah, atau bahan peledak, iya, atau barang-barang lain yang dilarang, itu gimana proses? Langsung dilaporkan? Langsung ini, Pak, karena yang meriksa pun langsung bea cukai di sini yang duduk. Oh. Pemeriksanya. Dia yang lihat bahwa di dalam ini di X-ray, dilihat kok ini barangnya apa nih, narkoba kayaknya, itu gak aman ya. Ada di injus good, waktu langsung ada warning mereka. Iya. Langsung ke pihak berwajib. Nah, ya. Jadi kita pihak penerima aja. Mereka akan telusuri ini, Pak. Kalau misalnya ini terkait narkoba, penerima siapa? Langsung di sini, iya. Karena kita kan cuma ini, Pak. Cuma apa? Jasa kurir. Jasa kurirnya aja kita. Oke. Ini untuk anak-anak untuk urus dokumennya. Dokumen penjalurannya semua di sini. Kita ada barcode, sistem barcode juga, Pak. Tembakannya sebelah. Barcode satu-satu untuk dibaca datanya. Pembayaran dilakukan di pengirim sana atau di sini? Di pengirim sana kan? Pengirim sana kan udah bayar, kita bayar billingnya aja. Iya. Ini udah berapa lama? Kita udah berjalan 3 tahun sebenarnya. 3 tahun ya. Kan, sebelumnya di Surabaya, Bandung, sama Bali. Cuma berhubung pesawat pandemik begini, akhirnya kita buka di sini, Pak. Untuk melebarkan sayap sekalian gitu, Pak. Beberapa pesawat jadi di Cengkareng ini baru? Baru. Beberapa pesawat kan banyak yang rutinnya cuma di Cengkareng. Iya. Berkenan kita ke kantor ya, Pak? Iya. Wah, terlalu gede juga ya?
Ini baru di sini. Baru. Oh, Express. Express Parcel. Dirgantara Pos Intimoda. Jadi sekarang deposit. Iya, sekarang. Ini diprotes dulu. Express Parcel yang punya perizinan untuk pergudangannya, Pak? Yang ya parcelnya. Iya, kalau yang Dirgantara Pos Intimoda itu jasa adalah pengirimannya. Untuk jasa pengirimannya dari luar negeri maupun luar negeri, Pak. Oke. Okay. Silakan. Yuk. Sekarang omset udah berapa? Udah bagus? Omset kita biasanya sih kalau nggak pandemik satu bulan itu bisa 200 ton. Kalau pandemik begini kita langsung bisa turun ya 260. Ya 60 ton. Utamanya nasional ya? Di ini, di Hong Kong atau di... Ibu, sorry nih. Kami ini Bu, ya. Dari Diposi. Iya, mengalami. Kemarin ngajuin itu juga ya, apa permohonan izin operasi. Oh, iya, iya. Sebelumnya kami kan ada di Bandung, Surabaya, Bali. Ya. Karena kondisi pandemik, jadi kita hijrah ke sini dulu. Memang hanya ada di Cengkareng untuk flight-nya yang meninja. Iya, iya. Oh, tapi kalau flight dari luar, untuk barang sih masih oke ya? Masih banyak ya? Terutama pengiriman barang-barang apa? Kalau sekarang kan e-commerce itu untuk flight kan di daerah banyak yang masih tutup, Pak. Jadi terpusatnya masih di Suta, Soekarno-Hatta. Yeah. Termasuk barang-barang kargo juga itu memang lebih banyak sekarang Soekarno-Hatta, jadi kayak Bali, Juanda, kadang masih kesini larinya. Iya. Baru disibusin ke sana lewat darat. Iya, Pak. Yeah. Tapi walaupun tetap masih ada sih yang masih. Berkat dibantu di support juga dari Bea Cukai, Pak. Iya dong. Jadi yang kita di Surabaya tuh hanya 2 flight 1 minggu. Iya. Kita pindah ke sini, dari sini baru kirim ke Surabaya. Oh. Karena hubnya kan harus ke sana, Indonesia Timur, Bu. Ya kita mesti dorong anak-anak muda ini, Bu. Iya. Harus. Ini maksudnya kelas MKM apa udah kolong merat? UMKM itu bawa banget. Ya karena negara sekarang bergantung pada anak-anak muda yang lagi berbisnis. Betul, betul. Kita sangat berharap ya, Pak, ya. Millennials itu bisa berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Betul, Bu. Jadi memang lahirnya era digital ini kita lihat banyak peluang bisnis sebetulnya bisa dimanfaatkan. Salah satunya logistik ini, Bu. Dari situlah waktu itu kami langsung, karena lahir di Bandung, Bu, waktu itu, jadi kita buka di Bandung, melebaran sampai ke Cengkareng sini, Bu. Bandung baru Surabaya? Iya. Baru Jakarta? Bandung, Surabaya, Bali. Kita sempat Bali. Bandung, Surabaya, Bali. Halim. Baru Cengkareng sini. Tapi lancar kan semuanya, nggak ada kendala. Alhamdulillah, Bu. Ya, lancar semua, cuma pandemik aja nih, Bu. Iya. Jadi efek pandemik ini kan pengaruh di bandara-bandara yang daerah ya, Bu. Iya. Makanya kita hijrah ke sini karena mereka pengurangan flight. Yang stop berjaga di Soekarno-Hatta ini. Iya. Besar ya di sini ya. Iya, Bu. Karena di sini paling lengkap, Pak, untuk seluruh dunia memang. Betul, Bu. Lalu bandara Soekarno-Hatta ya. Sini berapa tenaga kerja yang di off-kan, dirumahkan sementara? Kalau bergantian. Kalau Bea dan Cukai, Pak, karena kami kantor pelayanan utama, WFA dan WFO itu tetap lebih banyak WFO-nya, Pak, daripada WFA. Tapi kalau kantor pusat kami, kantor wilayah, itu memang lebih banyak WFA-nya. Kalau kami kantor pelayanan utama WFO, nggak bisa yang ini, nggak bisa rilis. Karena ada beberapa barang yang harus dilakukan pemeriksaan fisik. Iya, betul. Cek, dilihat, ya. Betul, Pak. Gitu. Kamu sendiri gimana sih, nih? Nyerap tenaga kerja berapa? Kita di sini udah baru awal tuh ada 20, Pak. Oh, udah bagus. Baru awal, karena kan memang human kita butuh banyak masukan.
karena barang termasuk kecil-kecil pengiriman kecil-kecil dilakukan sendiri? Di sendiri pak, okay. Kita hanya tugasnya sampai ke JNE. Oh JNE. Karena biar gimana kan JNE yang lebih luas untuk klasmennya ya. Betul, untuk klasmennya. Jadi tugas kita hanya bantu clearance. Iya 20 orang, 30 orang lumayan karena pertumbuhan apa namanya tenaga kerjaan di rumah kan makin banyak. Kalau total karyawan di posin dari awal 100-an pak. Oh 100. 120 itu hanya yang untuk cabang sekarang. Nah terus pusat kita kan di Bandung, jadi seluruh dokumen kan dari Bandung. Bandung itu totalnya 23. 23 belum. Ya karena secara nasional jumlah pengangguran makin meningkat, ada 9,7 juta sekarang. Ya. Bahkan kita perkirakan nanti akhir tahun bisa mencapai 12 juta. Ya. Itu BPS yang lansir kemarin. Ya. Dan terbanyak dari Jakarta, hampir ya. 580 juta. Iya. Yang mungkin salah satunya juga termasuk kita, kalau kita kan kemarin kemarin kita dapat birokrasi, Bu. Mungkin salah satunya kita yang dapat. Nah, semuanya sesuai dengan ya, ininya, orang dapat. Pasti. Apalagi kita tracknya kan udah pernah ada tuh Bu, di Bandung apa semua. Ya biar gimana kan kita juga bisa dibina dengan pelayanan nih Pak. Ya. Dari Ibu, dari jadi kita bisa. Ya selamat lah. Kalau VIC-nya barang kiriman nanti Pak ikhlas tuh intelijen. Iya. Oh, bagaimana juga kan punya kontribusi ke ekonomi. Oh Pak ikhlas senang Pak. Harus baik-baik sama dia tuh. Tapi tenang aja namanya ikhlas. Iya. Soalnya diikhlasin ya Pak. Tapi kalau namanya susah itu ya Pak. Mudah dong. Mudah-mudahan ikhlas ya Mas ya. Mudah-mudahan ikhlas sabar sama kita ya Pak. Tapi gimana Pak ikhlas apa namanya dalam melakukan pengawasan, mengantisipasi terjadinya apa penyalahgunaan jasa pengiriman ini terhadap hal yang biasa dilakukan oleh para misalnya penyelundupan apa narkoba, bahan peledak, macam-macam lah gitu. Mohon izin Pak Ketua, jadi memang sekarang ini karena penumpang lagi turun, jadi banyak pemasukan-masukan narkoba atau barang-barang ilegal ini itu lewat barang kiriman. Nah, baru-baru ini jadi ya, macam-macam modusnya kan? Ya. Nah. Iya. Tapi memang kalau e-commerce kita belum lihat untuk yang narkoba. Paling yang barang-barang komersil, misalnya yang harusnya dia misalnya 1.500 tapi masuknya ke e-commerce jumlahnya $3, mungkin seperti itu. Oh. Tapi yang sifatnya bukan barang-barang yang apa namanya transorganized crime belum kita lihat. Belum ada ditemukan belum? Belum ada. Itu masih yang apa TJT yang non-e-commerce lah yang kita dapatkan modus-modus tadi. Tapi kalau dari wajahnya. Semangat ini apa? Semua aja online. Ya, tapi masih waspada. Pertumbuhannya memang menarik dari 2018 6,1, 2019 40 juta, naik terus nih. Ini pas kalau memang mengalokasikan apa investasinya di e-commerce. Betul. Iya, iya, iya. Kita udah lirik itu dari 3 tahun yang lalu. Karena jauh lebih murah ya. Iya. Milenial sih bisa melihat masa depan ini ya potensi-potensinya. Itu supply chain sih. Sebetulnya impact-nya industri ini tuh internet itu sangat bagus sih Bu. Iya betul. IT ya. Iya, industri-industri yang lain juga kena impact juga. Betul. Salah satunya bahkan yang di jasa pun kena nih kita-kita nih. Dapat juga gitu sebetulnya. Oh, gitu. Kalau kita bisa menilai harusnya bisa dikembangkan. Iya. Kalau kiriman jamu-jamuan atau obat-obatan pasti harus melalui BP POM dulu ya pengawasannya. Vitamin biasanya banyak sekarang nih, vitamin pasti banyak nih dari luar nih. Kalau BP POM sih sebenarnya Pak kalau selama ada resep dokter kita rilis Pak. Oh. Yang kita tegak itu kalau dia mengandung psikotropika karena memang Kementerian Kesehatan aturannya seperti itu. Tapi sebenarnya kita lihat lagi nih obat ini sebenarnya kalau misalnya obat-obat tertentu tuh biasanya mengandung psikotropika juga yang memang sebenarnya sifatnya pemulihan seperti obat-obat di Indonesia lah. Nah itu yang kita selalu diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Jangan yang ini jangan deh kalau untuk memang pengobatannya sifatnya untuk masyarakat ya Pak gitu. Karena ganja dilarang di sini dikirim keluar masuk ke tutup obat-obatan. Ganja juga. Ada yang di Kalimantan daun apa tuh ya? Ratom. Ratom. Nah, itu kan mahal di sana tuh. Iya, nah, iya.
Karena disuruh dupuan ke sana, masuk sini dalam bentuk yang obat jelek, halal, gitu itu dilarang sebetulnya. Iya. Karena memang ada multifungsi, buat detox bisa, ya, lancar lantong, di lantong, bisa, narkoba juga bisa. Iya, iya. Lantong namanya, lantong. Kratom. Kratom. Kumaha lu sekarang tuh. Siap. Langka. Sebentar lagi juga ganja nih, ilegal. Bapak berkenan ke kantor kami. Boleh, ayo, ayo sekalian. Biar tahu, oh ini loh kalau biaya cukai. Kadang-kadang orang suka gini, ini barang aku terlambat nih semuanya biaya cukai nih. Padahal sebenarnya melalui perusahaan jasa titipan. Biar tahu loh orang suka bisnisnya. Padahal kita nggak pernah bersentuhan sama customer, Pak. Jadi mereka nih yang punya perannya luar biasa. Biaya cukai sebetulnya sih positif sekali, Pak, mendukung sekali untuk apa pelayanannya supaya kecepatannya juga terpenuhi kan gitu. Cuman ya itu karena customer kan sifatnya orang beda-beda, Bu. Ada yang enggak sabaran, ada yang ini, padahal kita harus tetap mengikuti alurnya dulu kan gitu. Iya, iya. Kecepatan memang menjadi salah satu ininya ya untuk masyarakat ya kalau betul. Misalnya satu pipa. Kita malah belum main, Pak. Iya, belum pernah beli itu. Habis baru udah ya. Itu yang lobster kemarin gimana ceritanya itu? Terus ada bisa ada pelanggaran ya, nah, 14 perusahaan ya? 12 itu bisa masuk kategori penyelundupan gitu ya? Dari 14 ke 12 gimana? 12 perusahaan, Pak. Dari 14 setelah kita cek 12 yang jumlahnya nggak sama karena yang diberitahukan namanya SPB-nya yang dimainin ya? Enggak, Pak, volume jumlah volume BL-nya itu, Pak. Iya, sehingga kewajiban dia. Jadi devisanya dia harusnya sekitar 3,8 miliar, dia bayar itu 1,8 kurang lebih. Jadi devisa negara kita yang di biasanya ya. PNBP itu dan buat PNBP ekspor kan. PNBP karantina kaitan sama pemeriksaan hasil komoditi perikanan. Iya. Kalau ini kan biaya keluar atau PNBP, tapi PNBP-nya bukan PNBP yang ekspor. Ini zaman dulu under value lah kayak gitu ya. Ini yang membuat penerimaan negara terlalu surut-surut ya. Udah bayar pajaknya sekarang orang slow down ini juga turun ya. Tapi setelah itu nggak ada lagi terjadi. Sudah mulai tertib, Pak. Paling kan masalahnya kan mungkin karena ngitungnya nggak mungkin satu-satu kali itu, Pak ya. Jadi ya selisih-selisih seperti itu terjadi. Ya, tapi posisinya setengah ya, bukan selangit. Oke, kesana kita. Ya, ada tugas lagi sini? Ya, udah. Ada tugas lain udah? Iya, udah ada. Berkenan foto bareng hari ini. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.